Anak yatim juara Ninja Warrior, hadiahnya untuk biaya adik sekolah. Kisah Jami yang ikut lomba ala Ninja Warrior viral di media sosial. Jami merupakan anak yatim ini tampak begitu semangat untuk menjadi juara lomba Ninja Warrior. Hasilnya pun, anak yatim ini berhasil menjadi juara dua lomba ala Ninja Warrior dan mendapatkan hadiah sebuah televisi. Namun, di balik kemenangan Jami ini ada kisah yang menyentuh. Televisi yang berhasil didapatkan tak dipergunakan untuk di rumah. Jami merupakan anak yatim dan hanya tinggal bersama sang ibu dan adik-adiknya pun memutuskan untuk menjual televisi yang uangnya akan dipergunakan untuk biaya sekolah. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita.